seperti saya katakan tadi, harusnya yang ikut bertanggung jawab Menteri Aparatur Negara, Mas Cahyo, karena tes-tes itu di bawah koordinasinya. Tapi ternyata tes-tes itu pertanyaannya kampungan, norak, ya kan? Bikin oleh orang-orang yang sama sekali tidak cerdas. Jadi Cahyo saya minta di sosial media juga ikut tanggung jawab. Jangan udah rame terus sembunyi, seolah-olah ini semua kesalahan Firly doang. Harus ikut dia tanggung jawab terhadap. Saya impress mereka profesional, mereka memiliki etika kerja yang bagus, tetapi mereka dalam memilih-milih kasus memang bukan kewenangan mereka. Di drive oleh dewan komite pengawasnya lah dan sebagainya. Jadi DA dalam pemilihan siapa yang harus masuk penjara, siapa yang harus diperiksa, ada unsur selektifnya yang didrive oleh political system yang kontrol di atasnya. Nah, padahal sebetulnya harusnya siapapun kalau korupsi besar harus ditindak dan diadili, karena KPK tidak dimaksudkan untuk nangkepin kasus-kasus yang kecil.